Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Iklima, salah satu dewan guru di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 80. Dari hari ini kita akan belajar tentang tematik kelas 6, sub tema 2 pada tema 3 dan pada pembelajaran 2, yakni tentang disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana kabar anak-anak semuanya. Semuanya baik, senantiasa menjaga kesehatan ya anak-anak ya. Jangan lupa, karena kita hari ini Indonesia telah terkena wabah virus corona, maka kita harus senantiasa menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk cuci tangan dan kurangi bermainnya agar kesehatan kita tetap terjaga. Anak-anakku semuanya, sesuai dengan tema yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa pada pagi hari ini kita akan membahas tentang disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah untuk memahami dan melaksanakan sikap disiplin dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak kira-kira tahu nggak apa itu disiplin? Disiplin merupakan segala sesuatu yang dilaksanakan tepat pada waktunya. Banyak sekali manfaat disiplin anak-anak. Anak-anak harus tahu bahwa kalau kita disiplin, kita akan disayangi oleh orang tua. Kemudian hidup kita akan lebih terarah. Segala sesuatu yang kita laksanakan pasti akan tepat pada waktunya, dan kita akan mempunyai banyak teman. Jadi anak-anak, sikap disiplin sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Jika kita ingin menjadi orang yang sukses, maka kita perlu membiasakan diri kita untuk sikap disiplin dalam kehidupan kita. Anak-anakku semuanya, mumpung kita ada di rumah, mumpung kita lagi kumpul bersama keluarga, banyak hal yang perlu kita lakukan. Disiplin di rumah dengan cara kita merapikan tempat tidur kita tanpa bantuan orang tua. Kemudian kita bisa ini membantu orang tua dengan cara yang lain, seperti menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Hal itu merupakan tugas rumah yang menjadi kewajiban kita sebagai anak atau anggota keluarga. Jadi jangan membebankan segala pekerjaan itu di tangan orang tua, karena kita sebagai anak juga punya kewajiban untuk membantu orang tua kita dan menjaga kebersihan lingkungan rumah kita. Jadi anak-anak, ini ada beberapa contoh yang perlu kita terapkan saat kita berada di rumah dalam menanamkan sikap disiplin. Yang pertama adalah menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah contohnya dengan mengepel, menyapu, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita bangun tidur, nah bangun tidurnya harus tepat waktu. Jangan minta diobrak-obrak sama orang tua dulu baru bangun. Sebagai penerus bangsa, sebagai generasi untuk kemajuan bangsa Indonesia, maka kita harus bangun tidur tepat waktu. Kita laksanakan sholat agar kita menjadi pribadi yang beriman, pribadi yang sehat. Ketika sudah bangun tidur, jangan lupa untuk merapikan tempat tidur. Ya, tempat tidurnya dirapikan. Setelah merapikan tempat tidur, kita bisa membantu orang tua dengan pekerjaan yang lainnya. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh sikap disiplin yang dapat kita laksanakan di lingkungan rumah. Selanjutnya anak-anak, kita bisa melakukan sikap disiplin di lingkungan sekolah. Ini jika sekolah kita besok sudah masuk, kita doakan semoga virus corona segera hilang, sehingga kita bisa berkumpul kembali dengan teman-teman, bisa berkumpul dengan dewan guru, sehingga kita bisa menerapkan sikap disiplin di lingkungan sekolah. Nah, apa saja contohnya? Nah, ini ada contohnya sikap disiplin yang perlu kita terapkan saat kita berada di sekolah, yakni mengumpulkan tugas
tugas tepat pada waktunya. Jika mendapatkan tugas dari Pak Guru atau Bu Guru, jangan terus ditumpuk di bawah bantal dan lain sebagainya, atau ditinggal bermain. Jangan seperti itu. Kalau kita punya waktu yang luang, mari kita sempatkan untuk mengerjakan tugas dengan baik. Selanjutnya, sikap disiplin yang bisa kita lakukan di sekolah kelak, yakni sampai di sekolah tepat waktu. Nah, ini berarti kita mentaati tata tertib sekolah, ya. Dengan cara mentaati tata tertib sekolah. Jadi jangan sampai nanti gurunya sudah berada di sekolahan, anak-anak baru datang. Jangan sampai seperti itu. Ini menandakan bahwa kita tidak disiplin. Sebagai orang yang punya semangat untuk menuntut ilmu, berarti kita harusnya semangat untuk berada di majelis ilmu lebih dahulu. Selanjutnya anak-anak, yang perlu kita terapkan sikap disiplin di lingkungan sekolah, yakni taat terhadap tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu dibuat agar kehidupan kita itu bisa teratur, bisa nyaman, ya. Jangan sampai kita sebagai siswa menjadi pelanggar tata tertib. Kalau kita melanggar tata tertib, maka kita sebagai siswa akan dibenci oleh teman-teman, ya. Akan dibenci oleh teman-teman karena kita selalu melanggar tata tertib dan kita menjadi orang yang tidak disiplin. Lah kalau tidak menjadi orang yang disiplin, maka kehidupan kita tidak akan terarah. Anak-anak, banyak sekali manfaat disiplin seperti yang saya sebutkan tadi. Maka anak-anak sebagai penerus bangsa harus membiasakan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Membantu orang tua itu juga merupakan salah satu contoh hidup disiplin. Kemudian kalau kita di masyarakat, ya, sikap disiplin yang perlu kita terapkan adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Karena kita melihat saat ini musimnya banjir, musimnya hujan. Jadi kalau musim hujan, kalau sampah berserakan akan membuat lingkungan kita menjadi banjir. Kalau banjir akan merendam pemukiman penduduk. Kalau sudah terendam kita akan baru tahu bagaimana akibatnya, ya. Karena akibat dari banjir banyak sekali. Ada muncul berbagai macam penyakit. Lingkungan kita akan jadi kumuh dan kotor. Kehidupan kita tidak akan nyaman. Nah, anak-anakku semuanya, jadi sangat penting sekali menerapkan sikap disiplin dalam kehidupan kita agar hidup kita lebih terarah, agar hidup kita menjadi orang yang sukses. Maka kedisiplinan perlu sekali kita terapkan, kita biasakan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana anak-anakku semuanya, paham kira-kira tentang materi sikap disiplin ini? Kalaulah ada pertanyaan dari anak-anak, bisa langsung menghubungi Bu Guru, ya. Jadi jangan lupa untuk senantiasa disiplin. Dan jangan lupa untuk senantiasa sholat tepat waktunya. Karena sholat tepat pada waktunya itu juga merupakan salah satu contoh sikap disiplin. Anak-anakku semuanya, agar kehidupan kita lebih terarah, agar apa yang kita rencanakan bisa tercapai, agar jadwal kegiatan kita sehari-hari bisa dilaksanakan dengan baik, maka kita harus berdisiplin, melaksanakan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, kesimpulan kita belajar pada pagi hari ini tentang disiplin adalah disiplin merupakan sikap yang baik. Maka segala sesuatu jika dilaksanakan dengan baik dan disiplin, hidup kita akan lebih terarah, hidup kita akan lebih teratur, dan segala aktivitas kita dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang sudah kita agendakan. Anak-anakku semuanya, disiplin selain hal tersebut di atas bisa memicu seseorang untuk menuju keberhasilan. Maka anak-anakku, marilah kita menyemangati diri kita untuk bersikap atau membiasakan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum pelajaran selesai, saya ingin memberi tugas pada kalian mengelompokkan kalimat atau kata atau pekerjaan atau perbuatan sesuai dengan lingkungan kita, seperti di lingkungan sekolah ini. Selain yang saya beri contoh ini, kira-kira
perbuatan apa saja yang termasuk sikap disiplin di lingkungan sekolah. Begitu pula sikap disiplin di lingkungan rumah. Selain yang saya contohkan ini, kira-kira menurut anak-anak apa saja perbuatan yang termasuk disiplin di lingkungan rumah. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika anak-anak masih ada yang butuh ditanyakan atau belum paham, silakan ditanyakan melalui WhatsApp atau bisa datang ke rumah Bu Guru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.